السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر النفس، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فمن كانت حجرته إلى الله ورسوله فحجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت حجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فحجرته إلى ما هاجر إليه. Yang saya muliakan seluruh pegawai takbir masjid yang saya kasihi dan saya sayangi, sekalian hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan kehadiran saya dan tuan-tuan kita mendapat sedikit kasih sayang Allah Ta'ala. Kerana Allah cukup mencintai orang yang mengingati Dia. Allah cukup sayang pada hamba-Nya yang mengingati Dia. Kita boleh dapat mengingati Allah ini satu peluang, kerana ada masa yang telah kita buangkan di dalam hidup kita dengan kita menyibukkan diri selain daripada Allah. Tetapi dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, Allah bagi peluang ini dekat kita. Allah bagi peluang ni kat saya. Allah bagi peluang ni kat tuan-tuan semua. Dan peluang inilah satu rahmat. Kita ni tuan-tuan, jika tidak ada rahmat Allah, kita takkan mampu nak angkat takbir, nak angkat dua tangan kita untuk sembahyang maghrib. Jangan kata kita tahu wajib sembahyang maghrib, kita boleh sembahyang. Kita jangan bohong diri kita dan jangan kita membohongi Allah. Kerana saya dan tuan-tuan pernah melaluinya. Kita tidak mampu mengangkat dua tangan kita untuk melakukan solat atas sebab yang tidak munasabah, atas sebab yang tidak sepatutnya. Kita pernah meninggalkan solat walaupun kita tahu bahawa sembahyang itu adalah perkara yang tak boleh ditinggalkan. Perkara yang awal akan dihisap oleh Allah di padang mahsyar adalah solat. Iblis
masa sebelum dijadikan Nabi Adam. Dia rasa dialah yang paling hebat. Kerana dia tak pernah tinggal sujud. Dia tak pernah tinggal zikir. Dia tak pernah tinggal tasbih. Dia tak pernah tinggal tahlil. Tetapi setelah datang ujian, ujian dekat iblis ni siapa? Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah mainkan ujian kepada iblis, diciptakan Nabi Adam. Masa tu, hak yang telah sujud ribuan tahun, yang telah tasbih ribuan tahun, yang telah bertahmid ribuan tahun, tiba-tiba dia berkata, wa ana khairum minhu. Aku lebih baik pada makhluk yang kau jadikan yang bernama Adam. Ketika dia kata, wa ana khairum minhu, aku lebih baik daripada makhluk yang kau jadikan ini, ya Allah, maka datang satu tindakan daripada iblis ini. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika itu, tasbihnya yang ribuan tahun, tahlilnya yang ribuan tahun terhapus. Kerana kesombongan dia kepada Allah tatkala Allah mendatangkan ujian itu. Kita rasa memang kita kuat. Tapi tatkala Allah sakitkan kita, kita pernah tinggal solat dalam keadaan sakit. Ketika kita disibukkan waktu muda kita dulu dengan mencari harta dunia ini, kita pernah meninggalkan sujud kepada Allah beberapa waktu. Sehingga Allah mengingatkan kita, wahai orang yang beriman, jangan kamu dicelakakan dengan harta dan anak pinak kamu daripada ingat kepada Allah. فَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Siapa yang berbuat demikian, mereka dalam keadaan yang rugi. Tuan-tuan, iblis sekali saja dia tinggalkan sujud, Allah hambat dia dari syurga. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan bertanya dengan diri tuan-tuan. Dalam hidup kita, berapa kali kita telah tinggalkan sujud kepada Allah? Apakah aku ini layak untuk dijemput oleh Allah ke dalam syurga? Iblis dia bercakap, wa ana khairum minhum, aku ni lebih baik dari dia. Sekali saja Allah hambat dia dari syurga. Dalam hidup saya, dalam hidup tuan-tuan, berapa kali kita rasa aku lebih baik daripada kawan? Aku lebih bagus dari dia. Aku lebih tahu dari dia. Aku lebih hebat dari dia. Aku lebih dari dia. Wa ana khairum minhu. Jika Azazil itu sekali saja dia kata wa ana khairum minhu, dan kita berkali-kali berkata sedemikian, apakah Allah akan jemput saya dan jemput tuan-tuan untuk masuk ke dalam syurga? Bila kita sebut hijrahku untuk siapa, saya dan tuan-tuan ada jawapannya. Tentu aku berhijrah untuk Allah dan Rasul. Persoalannya, aku mau tak hijrah? Bahasa yang mudah yang ingin kita faham, mau tak aku berubah? Mau tak aku berubah? Mau tak aku berubah menjadi lebih baik?
mau tak aku berubah menjadi seorang hamba Allah yang baik? Mau tak aku berubah menjadi seorang ayah yang baik? Mau tak aku berubah menjadi seorang isteri yang baik? Mau tak aku berubah menjadi seorang abang yang baik? Mau tak aku berubah menjadi seorang kawan yang baik? Ketika kita cerita pasal hijrah tuan-tuan, saya melihat banyak perkara di situ. Orang yang ingin berubah menjadi lebih baik ini kena ada dalam diri dia beberapa perkara. Kerana persoalan pada tajuk kita, aku berhijrah untuk siapa? Mesti untuk Allah, mesti untuk Rasul. Pasal apa aku hijrah untuk Allah? Pasal apa aku hijrah untuk Rasul? Sebab Allah ni begitu baik dengan kita. Kenapa saya cakap Allah ni begitu baik dengan kita? Nak cerita baiknya Allah ni, kita rasa macam sedih. Orang tolong kita masa kita susah, kita kata baik dah. Tapi dia tolong kita sekali. Allah Ta'ala ni tolong kita bukan sekali. Sampai kita tak boleh nak bilang siapa yang kata, Allah kata. Allah kata, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Kalau engkau nak bilang, nak kira satu baiknya Allah, Allah kata, nescaya engkau tak boleh nak bilang. Banyak dia. Saya daripada Allah, satu hari nak masuk 60, berapa kali Allah buat baik kat saya. Masa kita susah, kita cari Allah Ta'ala. Tertadah dua tangan kita, cari dia. Masa kita senang, kita biarkan Allah. Tapi Allah tak marah kat kita tentang. Kita kalau orang, kita kata apa? Macam melepaskan anjing tersepit. Bukan sekali kita buat pada Allah begitu. Kita buat Allah singgah, kita tak mampu bilang. Masa kita sakit, kita pergi cari Allah. Kita angkat dua tangan kita. Kita minta apa dengan Tuhan, tuan-tuan? Kita bukan minta ubat. Kita akan minta hospital. Kita minta apa kat dia? Kita minta perkara yang doktor tak boleh bagi, yang hospital tak boleh bagi. Apa dia? Ya Allah, boleh tak hang bagi aku sihat? Ya Allah, boleh tak hang bagi aku panjang sikit umur aku, sikit saja? Sebab apa? Sebab saya tahu dan tuan tahu doktor tak ada sihat. Dia tak boleh bagi kita sihat. Dia boleh bagi kita ubat. Masa kita duk sakit, kita janji dengan Allah bermacam-macam. Kalau aku sihat, aku nak bersedekah. Kalau aku sihat, aku nak pergi masjid. Kalau aku sihat, aku nak baca Quran. Kalau aku sihat, aku nak buat baik dengan orang. Kalau aku sihat, aku nak janji macam-macam. Kita telah berjanji dengan Allah
dan janji kita tu Allah tak pernah lupa kan. Termohon Allah banyak kali. Nak cerita baiknya Allah, Allah tak marah pun kat kita. Allah tak azab kita, tuan-tuan. Allah duk tunggu kita. Allah duk tunggu kita berubah. Sampai bila Allah duk tunggu? Sampai hari ni. Sampailah rambut saya putih, tuan-tuan. Daripada rambut saya hitam, Allah duk tunggu. Sampai rambut saya putih, Allah duk tunggu. Daripada gigi saya penuh, sampailah gigi saya telah dicabut oleh Allah satu-satu, Allah duk tunggu saya. Amau tak berubah. Dan Allah tidak pernah cemui, tidak pernah bosan, tidak pernah jemu menunggu kedatangan kita untuk kita berubah menjadi hamba-Nya yang baik, sehinggalah Allah nyatakan kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuhan tunggu kita. Ibnu Abbas dia sebut, siapa yang orang yang dapat panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ni? Masa bila dia boleh dengar ni? Ulama tafsir berbeza pendapat. Ada ulama tafsir dia sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah akan didengar oleh orang yang soleh, yang betul-betul mau berubah. Kata ulama tafsir, inda sakaratil maut. Masa kita tengah duduk sakaratul maut ni, malaikat main bisik kat kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai diri yang tenang, baliklah pada Tuhan kamu dalam keadaan Allah telah redha kat engkau. Sebab apa? Sebab engkau redha kat Allah. Tuan-tuan, saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Besok masa kita duduk sakaratul maut, mau tak malaikat duduk bisik kat telinga kita, bagi tahu kita seperti yang dijanjikan oleh Allah, wahai diri yang tenang, baliklah jumpa Tuhan hang dalam keadaan Tuhan telah redha kat hang. Kalau bahasa kita, baliklah Allah Ta'ala tunggu hang ni, Allah Ta'ala redha kat hang kerana masa hidup hang, hang telah redha dengan semua apa yang ditentukan oleh Allah. Tuan-tuan, kenapa kita ni hijrah kerana Rasul? Sebab Nabi ni cukup sayang kat kita. Sebab itu dalam hadis disebut, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Pasal apa aku kena buat untuk Nabi? Sebab Nabi ni sayang. Kenapa aku kena sayang Nabi? Jawapannya macam ni.
tuan-tuan, saya takkan tahu pasal Allah. Saya takkan kenal Tuhan saya kalau Nabi tak beritahu kat saya. Saya takkan kenal Allah. Allah ni baik. Saya takkan kenal Allah yang maha penyayang. Saya takkan kenal Allah yang maha pemurah. Jika Nabi tak tunjuk kat saya. Saya tidak akan boleh sujud kepada Allah. Saya takkan dapat nikmat iman kalau Nabi tak tunjuk kat saya. Saya takkan boleh baca Quran dan takkan kenal Al-Quran kalau Nabi tak tunjuk kat saya. Saya takkan tahu Islam ni kalau Nabi tak tunjuk kat saya. Maka ini jawapan kita semua. Pasal apa aku kena sayang Nabi? Pasal apa aku kena jangan lupakan Nabi? Pasal apa aku semua kena berterima kasih dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana apa? Kerana hubungan ini tidak akan terputus sehinggalah besok di liang lahat malaikat akan tanya saya dan tuan-tuan. Malaikat kata, wahai Ahmad Rizam bin Ghazali, kau kenal tak pemuda yang kau kenal tak siapa dia pemuda tu? Kata malaikat, jika dalam hidup ini kita diberi peluang 60 tahun, 70 tahun dan hati kita tidak pernah hilangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dan tuan-tuan boleh jawab, yang itulah Muhammad. Kalau dalam hati saya, hati tuan-tuan, sehingga malam ini masih tidak hilang sayang tuan-tuan kat Nabi, kasih tuan-tuan kat Nabi, insan yang tunjukkan kita pasal sembahyang, insan yang tunjukkan kita pasal Allah, insan yang terpaksa bersembunyi di Gua Thuhr. Tuan-tuan, insan yang hampir dibunuh ketika peristiwa hijrah, insan yang diboikot makanan oleh kafir Quraisy hampir beberapa tahun. Dalam satu riwayat mengatakan umat Islam ketika diboikot ekonomi oleh kafir Quraisy itu, mereka makan daripada sisa-sisa orang Arab jahiliah. Depa ambil roti dalam tong sampah, tuan-tuan. Sahabat ambil roti dalam tong sampah. Depa ambil, depa bersihkan dengan baju depa. Depa nak beli, orang tak jual sebab mereka orang Islam. Depa makan sisa orang Arab Quraisy.
kita tidak ada apa-apa pengorbanan. Siti Khadijatul Kubra, isteri kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat mengatakan Khadijatul Kubra meninggal kerana sakit sebab tidak memperolehi makanan pada ketika itu. Tuan-tuan, isteri Nabi wafat. Tuan-tuan, isteri Nabi mati. Tuan-tuan, isteri Nabi meninggal sebab sakit tak boleh makan. Dan Nabi tak pernah patah semangat. Nabi terus tunjukkan kepada kita tentang Allah. Tunjukkan kepada kita tentang akhirat. Tunjukkan kepada kita macam mana nak selamat dunia dan nak selamat akhirat. Tuan-tuan, kalau kita nak berubah jadi baik, saya dan tuan-tuan kena lalui perkara ini. Pertama, 6 perkara yang saya kena lalu, tuan-tuan kena lalu. Sebab apa? Kita tak boleh berhenti jadi orang yang berhijrah. Kerana Nabi kata, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Kita masih tak boleh tinggal benda yang Allah tak bagi kita. Banyak tuan-tuan, kita mengumpat tak berhenti. Kita sombong tak berhenti. Kita hasad ke orang tak berhenti. Kita bergaduh dia berhenti tak berhenti. Kita bermusuh sama-sama kita tak berhenti. Nabi tak suka tuan-tuan. Nabi tak suka. Nabi tak suka. Tapi benda yang Nabi tak suka tu kita tak boleh tinggal lagi. Hak Nabi tak bagi itu kita buat lagi tuan-tuan. Hak Nabi tak bagi itulah yang kita duk lawan sampai lah. Yang kita lawan ni Allah. Yang kita lawan ni Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi satu hadis tuan-tuan, riwayat Abu Daud tentang hijrah ini. Sebelum saya sebut 6 perkara, Nabi kata, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Nabi kata tidak terputusnya hijrah ini sehingga terputusnya taubat. Kita ni selagi kita tak taubat, kita tak minta ampun dengan Allah, lagi tu kita kena berubah. Tuan-tuan abang ni, taubat ni takkan terputus. Nabi kata sehingga terbitlah matahari itu daripada barat, kerja taubat tak boleh putus. Kerja taubat tak boleh berhenti sehingga matahari terbit daripada sebelah barat. Kerana apa? Kerana pintu taubat ini Allah tidak akan tutup sehingga berlakunya 2 keadaan. Satu, bila nyawa sampai sini tuan-tuan. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa. Allah kata kat kita, kalla idza balagatit taraqi,
bila nyawa sampai renggung. Wa qila man raq. Siapa yang boleh tolong hang? Nyawa sampai sini, siapa boleh tolong kita? Kedua, Nabi kata, pintu taubat ini tidak akan tertutup selagi tidak terbitnya matahari daripada sebelah barat. Sebelum dua perkara itu berlaku, tuan-tuan, kita minta ampun dengan Allah. Manusia sentiasa menunggu-dunggu kita berbuat kesalahan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa menunggu-nunggu kita bertaubat daripada kesalahan. Manusia, dia tunggu kita buat silap. Sa'amat Rizam ni buat silap wah. Semua orang duk tunggu. Sa'amat Rizam salah wah. Aku duk tunggu dia salah cakap. Aku duk tunggu dia salah. Aku duk tunggu dia buat silap. Semua orang tengah duk cari kesilapan kita. Baiknya Allah, Allah tak tengok silap kita. Allah tak tunggu kita buat silap. Allah tunggu. Mau tak ampa mengaku yang ampa silap. Tapi kita ni degil tentang. Malam bila kita mengaku kita silap? Hari apa kita mengaku kita silap? Tangkit dua tangan kita. Kita beritahu dengan Allah tiap-tiap malam. Ya Allah. Umur aku sampai 60 dah. Aku tak boleh berhenti buat silap. Mulut aku tak boleh berhenti maki orang. Umur aku 60 dah, ya Allah. Aku tak tahu aku mati bila. Ya Allah. Umur aku 60 dah. Mulut aku tak boleh berhenti duk cerita buruk orang. Duk cari salah orang. Salah yang kau tak pernah cari pada hambamu itu. Tapi aku cari, ya Allah. Ya Allah. Mata aku ni duk buat silap sampai lah. Telinga aku duk buat silap sampai lah. Ya Allah. Boleh tak kau ampunkan dosa aku? Aku tak tahu banyak mana dosa aku, ya Allah. Pada umur aku muda dulu, aku jahat. Ada saya jumpa. Orang mai jumpa saya, tuan-tuan. Dia peluk badan saya. Ustaz minta maaf, dia kata. Saya ni tak tahulah Allah ni nak maafkan saya ke tak. Saya kata, pasal Allah. Muda saya ni jahat, Ustaz. Saya minum arak, Ustaz. Bukan sebutir, banyak butir, Ustaz. Saya tak semayang, Ustaz. Saya tak puasa. Sejahat-jahat manusia saya, Ustaz. Semua kejahatan saya buat yang saya tak buat bunuh orang aja, Ustaz. Dia tanya saya soalan itu. Allah mahu tak ampunkan dosa saya? Saya menengih tentang-tentang. Kerana saya teringat satu hadis kudsi. Allah kata, walaupun dosa hang sebesar gunung dan seluas lautan sekalipun, kita datang pergi jumpa Allah, beritahu dengan Allah semua jahat kita. Allah kata apa dan janji apa dekat kita? La ubali. Aku tak peduli.
Aku tak peduli sebanyak mana, sebesar mana dosa dan kesalahan hang. Aku tidak peduli seluas mana kesalahan hang. Yang aku mau, mailah datang ke aku. Aku ampunkan dosa. La ubali, kata Allah. Aku tak peduli. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kalau kita mau sungguh-sungguh nak berhijrah kepada kebaikan, jadi orang baik, 6 benda kena buat. 1, kita kena berusaha untuk ilmu dan makrifah. Ngaji sungguh-sungguh. Ngaji sungguh-sungguh. Ngaji ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Tapi jangan sekadar mengaji. Ilmu tu jadi kenal kat tahan. Macam mana ustaz ilmu jadi kenal kat tahan? Saya mengaji sifat 20, tuan-tuan mengaji sifat 20. Saya ambil satu saja sifat 20. Allah wajib bersifat baqa. Mustahil Allah Ta'ala ni fana. Tiada. Ke saya mengaji salah? Tiada tak tu betul kan? Hak yang fana ni siapa? Kita kata mustahil Allah ni fana menerima binasa. Hak binasa ni siapa? Saya tentu jawab makhluk. Makhluk ni siapa? Kita ni makhluk lah. Dunia ni makhluk lah. Duit tu makhluk lah. Orang ni makhluk lah. Pasal apa sampailah kita duk ligan yang binasa ni? Pasal apa kita tak duk ligan yang baka ni? Pasal apa sampailah kita tak puas duk cari hak yang binasa ni? Pasal apa kita rasa puas dengan yang baka ni? Pasal apa kita tak bosan dengan hak binasa ni? Pasal apa kita duk bosan dengan yang baka? Semayang sunat bosan, baca Quran cemui, semayang malam cemui, sedekah cemui. Sebab apa? Kerana akhirat itu adalah disebut kepada kita, dibagi tahu kat kita. Akhirat itu kekal aridi. Pasal apa kita duk kalut dengan hak yang nak habis, nak musnah, nak hilang? Tapi kita tak kalut kepada yang kekal. Rumah hak kekal, reta yang kekal, kenderaan yang kekal. Tuan-tuan, sebelum ni kita sambut Isra Mikraj, saya nak cerita satu. Dalam peristiwa Isra Mikraj, 3 makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah, terjadinya peristiwa Isra Mikraj. Tiada tentu. Pertama, di kalangan manusia. Siapa dia? Nabi kita. Siapa nama dia? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, makhluk yang dimuliakan oleh Allah di kalangan malaikat. Siapa nama dia? Jibril. Ketiga, makhluk yang dimuliakan oleh Allah, iaitu buruk. Buruk ini tuan-tuan adalah kenderaan syurga. Saya nak beritahu tuan-tuan, sekali ya buruk ni turun ke bumi, tiap peristiwa Isra Mikraj pada zaman Sayyidina Rasulullah, pada zaman Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nak abang kita apa?
Allah nak bagi tahu kat saya, nak bagi tahu kat tuan-tuan. Tiap-tiap tahun kita duk sebut pasal Nabi, pasal Malaikat Jibril, pasal Buruq pada ketika peristiwa Isra Mi'raj. Allah nak bagi tahu kita apa? Seperti yang Allah sebut dalam surah Al-Isra, linuriyahu min ayatina. Kami nak tunjuk kat hangpa ni, kat kamu semua akan kebesaran kami. Allah nak bagi tahu kita apa? Allah nak bagi tahu syurga tu ada tak? Buruk itu kenderaan syurga. Allah bagi tahu kat kita syurga tu ada. Allah bagi tahu kat kita akhirat itu betul. Maka aku tunjukkan kepada kalian ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, kenderaan syurga itu menjadi dalil kepada kita semua. Tapi hati kita tak mau pergi syurga, tuan-tuan. Hati kita mau duduk dalam dunia ni sampai bila-bila. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Bila kita rasa rindu sangat nak balik syurga? Kalau tak ada langsung, jaga-jaga tuan-tuan. Bila saya rasa rindu nak balik syurga? Kalau tak ada, jaga-jaga tuan-tuan. Bila saya teringin sangat nak pergi syurga? Kalau tak ada, jaga-jaga tuan-tuan. Bila saya harap sangat dengan Allah, saya nak pergi syurga? Kalau tak ada dalam hati saya, jaga-jaga. Kedua, kalau kita nak jadi orang baik, berubah menjadi orang yang baik, kita kena ada keyakinan dan kesabaran. Nabi tunjuk kat kita peristiwa hijrah. Saya sat lagi, saya berhenti tetap dah pukul 9. Walaupun baru masuk waktu, tapi kita manusia ni tak boleh. Dia tengok pukul 9, dia rasa lama lah. Nah, saya lu masa mengaji tetap mula pukul 9 malam, habis pukul 2 pagi. Tok guru saya mengajar tu. Ngajak sampai kedua. Habis kedua baru balik. Tapi saya tak ikut Tok Guru lah. Habis-habis 1 jam saya berhenti. Nabi tunjuk kat kita, yakin sebab baru boleh dapat kebaikan. Tuan-tuan, yakin tak yakin Nabi, yakin tak yakin Sayyidina Ali, yakin tak yakin sahabat. Ketika peristiwa hijrah, rumah Nabi kena kepung. Jibril habaq kat Nabi satu benda. Amal pah, baca ayat ni. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ. Nabi yakin, sahabat yakin, kita percaya tentang Al-Quran. Saya tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Saya percaya tak dengan Quran? Tuan-tuan percaya tak dengan Quran? Allah sebut dalam Al-Quran sifat ahli syurga. Siapa nak masuk syurga, ni ada sifat dia. Apa kata Allah? Antara salah satu yang disebut di dalam Al-Quran, wal'afina 'anil nas. Kita maafkan semua dosa orang. Boleh tak tuan-tuan? Malam ni kita maafkan semua salah orang kat kita. Orang buat zalim kat kita, orang buat salah kat kita, tak ada ah dendam, kita lepas.
Kita tanya, pasal apa aku kena maafkan semua orang? Kita ada jawapannya. Ya Allah, aku nak masuk syurga. Pedih ustaz. Inilah bayarannya untuk ahli syurga. Sakit ustaz. Dia dah buat zalim dengan saya. Lama dah ustaz. Inilah bayaran dan maharnya untuk kita cium bau syurga. Kerana Allah janjikan kepada kita sifat kriteria kelayakan untuk orang masuk syurga. Wal afina 'anil nas. Maafkan semua orang. Kalau kita tak boleh maaf semua orang, kita tak boleh masuk syurga. Kerana kriteria itu tidak ada pada kita. Siapa yang bagi syarat dan terma ini? Allah. Siapa yang bagi syarat ini, tuan-tuan? Allah. Kita mau duduk dalam syurga, kita ikut syarat yang telah diberikan oleh Allah. Kedua, 9-5 minit lah tuan-tuan. Masa ni, saya cukup lah tuan-tuan, cukup takut bila jam ni laju. Tiga, harapan dan doa. Nak jadi baik, sungguh-sungguh minta dengan Allah. Antara doa yang diajar oleh Nabi kepada kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya ulang lagi dua kali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan tinggal tiap-tiap waktu tuan-tuan. Keempat, melazimi taubat. Kerana orang yang melazimi taubat, Allah akan buka pintu kebaikan kat dia. Siapa yang melazimi taubat, Allah akan kurniakan kepada dia kefahaman pada agama. Siapa yang melazimi taubat, Allah akan kurniakan dia kelazatan berbuat kebaikan. Ini yang disebut dalam kitab Minhajul Abidin yang disebut oleh Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari. Saya ada dosa apa Ustaz? Saya rasa macam tak ada dosa. Jangan ikut cara iblis. Ikut cara Nabi Adam. Nabi Adam tuan-tuan, dia sekali yang makan buah khuldi. Dia menangis 10 tahun. Dia tak pernah salah ke iblis? Iblis, dia duk salahkan Nabi Adam sampai lah. Nabi Adam dah wafat, dia duk dendam dengan anak cucu Adam sampai lah. Bagusnya Allah tunjuk kat kita sifat Nabi Adam. Sekali ya Nabi Adam makan buah khuldi, Nabi Adam tak pernah kata salah iblis. Nabi Adam kata salah aku. Dan Nabi Adam tunduk kepada Allah bertahun-tahun sehingga Jibril datang kepada Nabi Adam AS. Ya Adam, angkatlah kepala. Allah dah ampun dah besar. Allah dah ampun dah kesalahan hang. Apa kata Sayyidina Adam AS? Wahai Jibril, janganlah engkau mempersendakan aku. Kalau bahasa kita Allah kot ni, Jibril, jangan nak berlawak lah. Salah aku tu besar. Jangan nak lawak, melawak, buat melawak tang ni boleh tak? Dia kata, tak. Allah telah ampunkan segala kesilapan itu. Baru Sayyidina Adam berani angkat kepala dia. Kita kena jangan tinggal taubat. Kemudian yang kelima. Saya nak berhenti lah tuan-tuan.
syukur atas setiap nikmat. Walaupun nikmat itu sekecil-kecil nikmat. Satu hari Nabi semayang sehingga bengkak kaki dah. Sayyidatina Aisyah tegur Nabi. Ya Rasulullah, cukuplah. Nabi tanya kat Siti Aisyah, afala akuna abdan syakura? Wahai Aisyah, antak maukah aku jadi, aku ni jadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Tuan-tuan, mulai malam ni, apa pun kebaikan yang kita dapat, kita kena bersyukur dengan Allah. Terima kasih nak. Terima kasih ya Allah. Dulu masa aku muda, hantar bagi aku main masjid. Ni dah takut. Mata dah tak nampak. Lutut dah tak apa, dah kuat. Kencing manis dah 18. Darah tinggi 140. Kadang dia dah pi 180. Barulah nak bagi aku ni main masjid. Kadang-kadang tentang termakan apa sikit. Tersilap makan. Bengkak kaki yang gout. Nah, barulah Allah bagi kita pergi masjid tuan-tuan. Nah, hak kita ni bukan tak pernah nak larat sangat. Duk semput lah macam-macam. Masa kita duk kuat dulu, kita tak nampak pun rumah Allah. Kita kena cakap terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih nak. Terima kasih ya Allah. Terima kasih nak. Kerana kau tak pernah biarkan aku. Yang ni kita kena syukur. Sebab apa? Sebab Nabi kata, amalan ini dilihat pada akhirnya. Allah tengok akhir kita, kita buat apa? Nah, yang terakhir, yakin dengan apa yang Allah janji kat kita. Kalau Allah kata, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Buat baik, balas baik. Buat jahat, balas jahat. Kita pegang. Kalau aku buat baik, nanti aku dapat benda baik. Benda baik apa kita dapat? Permulaan akhirat, Nabi kata, alam barzah. Kalau kita usaha buat baik dari lah, mudah-mudahan kita dapat mati yang baik. Nah, bila mati kita baik, besok kita bangkit daripada kubur baik. Bangkit di kubur baik, pada mahsyar baik. Bangkit besok di padang mahsyar baik, di mizan baik. Tak dapat benda baik ya tuan-tuan. Ini kesempatan kita. Ini ruang kita. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Akhir daripada kalam. Nabi beritahu kat kita. Siapa yang baca? Subhanallahi wa bihamdihi. Sari sati. Allah ampunkan dosa-dosa dia. Walaupun sebanyak buih di laut. Saya tak tahu bila saya mati. Tapi saya minta dengan Allah. Ya Allah. Umur aku besok 63. Boleh tak? Kau ambil aku. Yang tu saya minta dengan Allah. Pasal apa? Pasal Allah bagi kita lama masa. Orang yang pernah tunjuk kat kita tentang Allah, depa dah tu, depa dah pi dulu. Saya ada 4 orang guru tuan-tuan. 4-4 semua tak ada. Depa semua tengah tunggu saya di sana. Depa dok tunggu kita. Depa dok nanti kita. Betu bila kita pergi di perkuburan, kita akan bagi salam. Assalamualaikum ya ahli diyar. Wahai ahli kubur semua. Fa inni insyaallah bikum lahikun. Insyaallah satu hari nanti aku akan sama-sama dengan hangpa. Ni doa saya tuan-tuan. Tuan-tuan tolong amin. Tolong amin. 63 saya mati. Tahu. Nah. Kita tak dapat ikut sunnah Nabi, dapat mati umur macam umur Nabi pun jadi.
Pi nak minta tuan-tuan doa, saya mati dapat mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi masa yang kita ada ni tuan-tuan, Nabi bagi peluang kat kita. Siapa baca subhanallahi wa bihamdihi sari seratus, Allah ampunkan dosa kita walaupun sebanyak buih di laut. Kita mau balik jumpa Allah bersih. Kita mau balik jumpa Allah bersih. Macam mana kita mai? Nah, insyaAllah tuan-tuan, malam ni satu lagi saya nak ajak tuan-tuan. Saya tak tahu bila lagi mai masjid tuan-tuan. Nabi bagitahu kat kita. Nabi kata, siapa yang sembahyang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat. Sama ada 4 rakaat satu salam atau 4 rakaat dua salam. Sama macam dia solat pada malam Lailatul Qadar. Malam ni saya nak ajak tuan-tuan semua. Boleh tak kita bagi masa dengan Allah? Saya nak ajak semua orang yang hadir malam ni. Betul tak aku sayang Allah? Betul tak aku sayang Nabi? Malam ni saya nak minta kita zahirkan kasih kita pada Allah dan pada Nabi. Malam ni saya ajak semua orang, kita sama-sama lepas sembahyang fardu isyak, kita sama-sama sembahyang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat. Apa alasan kita yang kita tak boleh buat malam ni je? Saya ajak tuan-tuan malam ni je. Malam esok terpulanglah kat tuan-tuan. Malam ni saja saya ajak tuan-tuan, saya merayu sangat-sangat. Kita sama-sama, kita tunjukkan kasih kita pada Allah, pada Rasul. Sebab apa? Sebab kita dah buang umur kita banyak. Nabi bagi tahu kat kita, siapa yang sembahyang sunat 4 rakaat, sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, menyamai dengan ibadat 83 tahun. Jadi setakat ini saja tuan-tuan yang dapat saya luangkan kepada tuan-tuan. Saya akhirkan kalam saya. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berhimpun malam ni ya Allah di dalam rumah-Mu kerana kami menyatakan akan sayang kami pada Engkau ya Allah. Kami menzahirkan akan sayang kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terima kasih kerana kurniakan atas kami iman dan Islam. Ya Allah, terima kasih kerana tetapkan kami atas iman dan Islam. Ya Allah, terima kasih kerana masih lagi kurniakan atas kami nikmat walaupun kami berbuat salah berulang-ulang, walaupun kami lalai berulang-ulang, walaupun kami tidak bersyukuri akan nikmat-Mu berulang-ulang kali, tapi Engkau tak pernah jemu untuk kurniakan atas kami nikmat sihat, nikmat rezeki, nikmat selamat, segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami semua dan keluarga kami. Tolong kami untuk kami buat baik. Tolong kami untuk kami tinggalkan seluruh kejahatan dan kemaksiatan. Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami. Kami mohon kepadamu ya Arhamar Rahimin. Saat sakaratul maut kami, jangan Engkau kerahkan lidah kami ya Allah daripada menyebut akan nama-Mu. Jika kami tak mampu nak sebut la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah, bagi kami peluang ya Allah untuk kami sebut nama-Mu. Allah, Allah, Allah. Selepas itu ya Allah, cabutlah nyawa kami, tariklah roh kami, kami redha. Ya arhamar rahimin, ya Allah, kurniakan atas kami isteri kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu kami akan kematian husnul khatimah. Kurniakan keberkatan pada hidup mereka semua ya Allah. Selesaikan seluruh masalah kami ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang sakit, tolong sihatkan kami semua dan mereka ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang berhadapan dengan masalah yang tidak selesai, tolong selesaikan ya Allah akan masalah mereka ya Rahman Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.